Lubang kanan ni merah, yang atas ni hitam yang ni. So yang ni pun sama, ikut je balik dia punya kaki sama. Okay, alright. Lepas tu pasang yang paling clear. Lepas tu pasang balik, dah siap. Salam guys, apa khabar? Welcome back to Farizan Channel. Siapa yang dah subscribe, thank you so much. So hari ni aku nak tunjuk tutorial cara macam mana nak tukar plug, sebab plug aku tu dah tak boleh nak on. So jom layan. Alright. Okay, so yang ni ni dah tak boleh nak tekan, dia stay je kat sini. So kena tukar yang baru lah. Okay, yang satu bila kita sentuh ni, sentuh ni, ini plug aircon. Sentuh ni nanti aircon bunyi, aircon auto hidup. Ah, ini aku sentuh. Sentuh je dia auto on. Okay. Okay, so nanti kita tukar skru ni, buka skru ni. Lepas tu pasang balik yang ni je. Dia ada 3 point kat belakang ni. Nanti masuk sama balik dia punya kabel dia. Okay. So aku nak pergi dekat DB, pergi tutup dulu plug, baru kita pasang. Okay, alright. Okay guys, so first kena cabut, kena tolak, tarik DB ni. So yang ni aku dah kena pasti DB plug tadi. Tutup je. So nanti dalam bilik tu dia punya DB, dia punya elektrik tak ada lah. So korang boleh buat kerja dengan aman, boleh sentuh dia punya kabel apa semualah, sebab dah tak ada elektrik. Okay. Okay guys, so yang ni aku dah buka. Nampak kayanya dia punya apa ni, dia punya pengikat skru ni dah patah. So aku kena beli box ni juga lah. Box ni baru boleh ikat. Kalau tidak, ikat sebelah je, ataupun aku boleh ikat dan aku sertik balik macam tadi, macam yang first. So satu je ikat, satu ni lah, satu lagi yang sertik. Boleh tukar lah, masih boleh tukar. Okay. So contoh yang ni, korang tengok. Okay, yang ni korang follow sama je. Yang merah tu, yang ni colour dia pun dah lain. Sepatutnya dia ada hijau, hitam dengan apa ni, dengan merah. Dekat sini pun dia punya kabel pun dah lain, dah tak sama. So korang ikut je. Nampak tak? Yang kanan ni, yang kanan ni, lubang kanan ni merah, yang atas ni hitam yang ni. So yang ni pun sama, ikut je balik dia punya kaki sama. Okay, alright. Lepas tu pasang yang paling clear. Lepas tu pasang balik, dah siap. Alright. Okay guys, so dah siap. Ini yang lama je. Yang lama ni pun dah rosak, dia punya ni button ni. Juga tak boleh. So kita ikut pasang dia sama balik pada yang ni. So ini yang baru aku dah pasang. Okay, so dah pasang, terus boleh guna balik macam biasa. Right, macam ni. Okay, try kita test. Okay. Okay, dengar. Okay guys, so aku punya skru ni dah loose, dah tak boleh pakai. So ni aku malas lagi nak pergi beli, so temporary aku pakai seletip kat atas ni, dan kat bawah ni pun aku seletip. Okay. So lepas tu aku seletip penuh ni, baru okay. Alright, settle, siap. Okay guys, so dah siap. Okay, dah kemas lah. Okay, dah boleh buka tutup dan dah function. Alright, itu saja perkongsian aku pada hari ini. Alright, selamat mencuba.
Okay guys, so itu saja perkongsian aku pada hari ini. Cara tukar plug yang plug aircon aku tu tak boleh nak on dah. Bila kita tersentuh je dia auto on lah. So ada sekali tu aku balik daripada keluar, tengok-tengok aircon terbuka sendiri. Sebabnya mungkin daripada shot daripada tu lah. So hari ni dah siap buka. Itu saja, senang dan mudah, korang boleh tukar sendiri. Janji masuk kabel yang sama balik, okay? Kalau korang suka video ni, jangan lupa subscribe. Thank you so much. Assalamualaikum. Bye.